أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Okay, minggu lepas kita ada membincangkan tajuk apa? Isim la nafi lil jins. Saya ulang ringkas muka surat 190. Tak bawa tak apa. Okey, siapa nak tengok buku baru dalam muka surat? Dua ratus lima belas. Buku lama 190. Tapi dalam buku baru dia lebih detail. Padanlah sebab dia buku baru ni bukanlah buku kuning ni adalah untuk modul lanjutan sebenarnya, advance. Okey, siapa yang ada buku lama, buku merah tu tengok buku merah ajalah. Yang siapa yang tak ada boleh tengok buku baru 215. Okey, isim la nafi lil jinsi ni, waalaikumsalam. Fungsi dia untuk apa? Untuk menafikan segala jenis . Kita terus tengok contoh yang ada dalam buku la ilaha illallah. Kat dalam buku baru tak ada contoh ni, muka surat sebelah. 216. Contoh la ilaha illallah ni kalau dalam buku baru muka surat 216 . La ilaha illallah. Saya ulang ringkas sebab tajuk ni dah masuk kali ketiga. La ilaha illallah. Bila kita jumpa isim terletak selepas lam alif, nombor satu. Nombor dua, isim tersebut ada tiga perkara berlaku pada dia. Yang pertama, hujungnya baris atas. Yang pertama, hujung dia baris atas. Yang kedua, tak ada alif lam. Yang ketiga, tak ada tanwin. Maka, perkataan ilaha, isim terletak selepas lam alif. Isim tersebut tak ada alif lam, tak ada tanwin dan hujung dia baris atas. Maka lah di sini, nama dia haraf nafi lil jins. Maksudnya apa? Menafikan. Ya, menafikan segala jenis makna perkataan selepas nya ataupun penafian menyeluruh. Okey, bila sebut la ilaha maksudnya apa? Tiada satu pun Tuhan melainkan Allah. Kalau kita terjemah tiada Tuhan melainkan Allah, tak sampai maksud sebenar. La ilaha illallah, tiada satu pun Tuhan, tiada langsung Tuhan illallah melainkan Allah. Okey, syarat dia kena cukup . Yang pertama mesti ada lam alif. Kalau lepas lam alif tak kalau isim tu tak terletak selepas lam alif ataupun isim tersebut bukan baris atas. Baris depan ke? La bai'un. Contohnya dalam Al-Quran ada satu ayat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'aw wa la yuqbalu minha syafa'atu
wala yu'khadhu min, bukan. Apa ayat dia? Apa ayat dia? La bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Oh, ayat sebelum surah, ayat sebelum ayat kursi tu. Apa ayat dia? Saya tak ingat. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bai'un. Satu ayat sebelum surah, satu ayat sebelum ayat kursi. La bai'un fihi wala khullah. La bai'un fihi wala khullah. Saya rasa saya ada nampak ayat ni. Ada ayat ni. Oh, ada ya? Saya dah bagi minggu lepas. Okey, haya. Jadi ni tak boleh masuk tajuk ni eh. Dalam buku ni saya pernah terjumpa ayat ni. Kat mana? Tajuk maktuf. Maktuf muka surat apa? Ya betul lah, dalam tajuk maktuf ada eh, muka surat 206 ayat ni. 206 buku yang lama eh. Buku baru tak ada. Buku baru mungkin ada, tapi saya nak rujukkan dia tajuk maktuf. Sekejap. 206 maaf, 208 208 jumpa tak? La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Kita jumpa tiga kalimah. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Bai'un khullatun dengan syafa'ah. Isim ke fi'il ke harf? Bai'un khullatun syafa'atun. Tiga kalimah tu isim ke fi'il ke harf ni? Ni. Fail. Ya. Yeah. Isim ke fa'il? Kalau tuan-tuan dan puan tengok makna macam fa'il. Jangan tengok makna, tuan-tuan dan puan tengok tanda. Tanda dia apa sini? Ni isim eh. Ni adalah isim masdar sebenarnya. Tiada langsung perjualan beli, jualan beli eh. Tapi tak boleh nak terjemah. Okey. Ni isim eh, sebab tanwin. Terletak selepas apa? Lam alif. Tapi apa yang berlaku pada isim ni? Baris apa di hujung dia? Baris depan. Lepas tu ada apa kat hujung dia? Tanwin. Cukup syarat tak? Jadi kita tak boleh terjemah tiada langsung jual beli, tapi tiada jual beli. Eh? Tidak ada lagi jual beli. Tidak ada terjemahan tiada langsung jual beli. Okey? Jadi syarat nak jadi apa? Nafi, penafian menyeluruh ini syarat dia ni. Ini kena ada eh. Kalau jumpa lam alif, lepas lam alif tak cukup syarat, tak boleh jadi nafi lil jinsi. Okey? Boleh? Okey. Habis dah, tajuk ni dah tiga kali dah ulang eh. Okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan nak bincang tajuk yang mana? Buku ni tebal eh, tuan-tuan dan puan. Banyak dia punya tajuk di dalam ni. Tuan-tuan dan puan nak bagi tajuk yang senang dulu ke yang susah dulu? Selang lah dulu. Betul lah eh. Okey. Baik. Saya ikut mula eh. Saya ikut daripada mula. Eh, perbahasannya kita mula daripada tajuk yang awal. Kalau tajuk yang pernah bincang, saya tak bincang dah lah eh. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan tengok indeks eh. Indeks depan. Depan. Bab 1. Nombor. Kandungan. Buka kandungan. Mengenal isim, isim, fi'il, haraf eh. Okey.
Yang itu, itu itu dah settle awal eh. Isim fi'il haraf tu kita dah belajar awal. Kemudian bab kedua, mengenal isim. Itu tanda isim tu. Apa dia? Apa tanda isim? Alif lam tanwin baris bawah mudah selepas raja selepas ronida eh. Okey, itu kat mana tu? Itu tak payah tengok buku pun boleh, tengok dalam diagram je. Kat mana? Ya, yeah, hijau-i. Eh? Nombor dua tu ada dekat mana? Bab dua ni, eh? Mengenal tanda isim ni. Ada kat mana penerangannya? Hijau-i. Hijau-i, eh? Bukan B. Ni, kat sini. Okey? Ha, kalau takut tak nak terkeliru lepas ni tulislah kat buku tu. Hijau A. Ha. Tulis. Tak kisahlah tuan-tuan apa nak buku, tulis tu dekat indeks ke, dekat kandungan tadi ke ataupun dekat muka surat 6 terus eh. Tulis hijau A eh. Bab ketiga, isim paling popular, ping A. Jumpa? Jumpa eh? Bab ketiga ni dalam ping A. Eh, isim popular. Dan ada dhamir, isim syarah, isim mausul, isim istifham, isim zaraf eh? Tapi rujukan dalam buku merah ni tak sama. Nombor dia tak sama lah, tajuk dia sama je, sebiji. Sama macam dalam buku ni. Okey, tajuk ataupun contoh yang ada dalam buku ni, isim syarah, dhamir apa semua sama macam dalam buku ni. Sama je. Okey, cuma muka surat dia tak sama. Ni semua dah belajar kan? 5 isim popular. Okey. Yang keempat, perkara yang mesti diketahui tentang isim. Bab empat. Muka surat 48. Ah, ha, jantina isim tu di ini tak sama eh. Ini bukan semua tajuk bab. Bukan satu bab ni hijau hijau B. Nombor satu je rujukannya ialah hijau B. Okey, nombor satu tu tajuk pertama tu rujukannya hijau B, mengenal jantina dan bilangan tajuk satu dan dua. Jantina isim dan bilangan isim. Rujukan dia kat mana? Hijau B. Dah belajar kan? Okey. Yang ketiga tu dah. Isim ma'rifah dan nakirah. Belum. Ya, yeah, confirm belum. Okey, kita masuk tajuk ni. Isim ma'rifah dan nakirah. Tengok buku baru eh, buku kuning. Buku lama tak ada. Tajuk ni yang ada dekat buku baru eh, buku kuning. Tajuk apa? Isim ma'rifah dan nakirah. Ah, ha, buku kuning. Ma'rifah dan nakirah ni muka surat 60. Ah ya, buku ni tak ada color. Minta maaf. Ah, jadi sebab kalau buku ni color, harga dia mungkin double daripada buku yang merah tu. Ah, sebab buku merah ni kan dia ada, buku merun ni kan dia ada warna dan sebagainya. Kalau ikut ketebalan ni, tebal lagi. Tapi harga lebih kurang sama. Murah RM10 je. Okey, sebab apa? Sebab yang ni berwarna. Kalau yang ni nak letak colour, dulu Saruzi tak silap pernah. Dia pernah buat dulu rasanya. Percubaan. Tapi memang kos dia terlampau mahal. Nanti takut orang tak boleh nak beli. Okey, tak berbaloi untuk dibeli. Okey. Baik. Isim ma'rifah dengan nakirah. Muka surat 60. Pernah dengar ma'rifah?
Pernah dengar nakirah? Ma'rifah pernah? Nakirah belum? Oh ya, kita belajar tajuk mutadda tu kan, subjek mesti ma'rifah, isim ma'rifah spesifik. Ha, okey, yang tu yang ada kat dalam tajuk mutadda dulu. Inilah penerangan dia. Maknanya dah belajar lah ni. Kan? Ada tajuk dia kat dalam. Ada, ada. Kat dalam buku merah ni, muka surat 121. Oh, mungkin ada yang tak ada ya masa tu. Tajuk ni, mutadak khabar ni, 126. Cuba tengok, 126. Kat bawah tu. Ada tak? 126. Buku lama. Ah, yelah tu. Dekat Tuan-Tuan Puan ni pun ada dua versi. Ada yang macam saya, ada yang baru. Pinjam sekejap. Ah, yang baru ni, ni. Kat bawah ni dia ada. Ada kat bawah ni isim ma'rifah. Tapi tak apalah, benda tu ada disebut dalam buku ni. Tengok buku baru je lah. Buku lama ni tutup je lah. Okey, ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah dan nakirah. Apa maksud nakirah? Tengok 100 muka surat 60. Nakirah ni maksudnya apa? Umum, dan di bawah tu ada penerangannya, menunjukkan sesuatu yang tidak ditentukan. Contoh dia ba'i'un. Ba'i'un ni maksudnya apa? Mana-mana penjual. Ba'i'un maksudnya apa? Mana-mana penjual. Tidak khusus, tak tahu siapa yang jual. Umum . Mana-mana penjual. Kalau ustazun, mana-mana ustaz. Masjidun, mana-mana masjid. Kitabun, mana-mana buku. Umum, tak tahu buku yang mana satu. Dia buat apa? Dia jual buku. Umum ke khusus? Dia buat apa sekarang? Dia sekarang kerja apa sekarang? Oh, dia jual buku sekarang. Buku apa? Umum kan? Ya, jadi itu nakirah lah. Kalau dalam bahasa Arab, tanwin. Tak ada nakirah ialah apa? Tanwin tu. Sandu utama untuk nakirah. Okey. Ma'rifah maksudnya menunjukkan satu yang ditentukan khusus ataupun spesifik. Sebelah kiri. Ma'rifah itu apa? Menunjukkan sesuatu yang yang ditentukan, iaitu khusus ataupun spesifik. Okey. Jenis-jenis isim ma'rifah ada 6. Kita dah pernah bincang sebelum ini, bincang berapa? Kita bincang 5 je. Okey, yang pertama, yang pertama apa? Domer. Domer. Domer tu maksudnya apa? Ganti nama diri. Domer ni maksudnya apa? Ganti nama diri. Tulis muka surat 17. Buku yang sama . Muka surat. Domer tu rujukannya dalam buku ni . Muka surat 17. Buku ni . Bukan buku lama. Okey, supaya nanti senang nak rujuk. Muka surat 17. . Okey.
Muka surat 17 tu sama je macam dalam buku purple ni. Dulu masa kita belajar tajuk domer, sama je eh. Okey, ha, jadi tak payah buka lah dulu. Kita bukan nak cerita domer ni sebab kita dah belajar. Kita nak bincang tentang makrifah. Okey, buka balik muka surat 60. Saya bagi nota ni supaya nanti kalaulah andai kata ada buat discussion ke eh. Ha, jadi senanglah nak wujud. Okey, jadi domain ni kat mana eh? Apa ceritanya? Okey. Bila sebut domain macam huwa, apa makna huwa? Khusus ke? Dia lelaki. Tak kan? Kenapa orang Arab kata dia makrifah? Ah, yelah, tahulah dia lelaki, dia tu huwa tu dia lelaki bukan perempuan, betul, tapi lelaki tu ramai. Lelaki yang mana satu? Spesifik ke tak? Tak ya. Kalau sembang nak tahu tak? Nak tahu tak dia tu kan dulu. Boleh tak kita membayangkan situasi ini, ungkapan tadi, ayat tadi disebut orang yang di depan tak tahu dia tu siapa. Boleh tak? Boleh. Boleh ya. Ya. Boleh tak? Okey, macam ni. Laki A, Ali dengan Ahmad duduk sebelah. Lepas tu Ali pun cakap, Mat, kau nak tahu tak? Dia tu kan? Ahmad tak tahu siapa. Boleh tak situasi tu berlaku? Boleh? Boleh? Tak, biasanya orang akan sebut dia ni bila, tuan-tuan dan puan-puan? Dia ni adalah ganti nama diri digunakan penggunaannya selepas didahului dengan satu kata nama khas. Mana boleh kita mulakan karangan dengan dia? Mesti kena ada kata nama khas. Contohnya Ustaz Ruzi pengasas kaedah pusat. Dia mempunyai pengalaman mengajar 15 tahun. Dia tu siapa? Kalau macam dua orang lelaki tadi, Mat, kau tahu, nak tahu tak? Dia tu kan? Mesti dah ada cerita sebelumnya yang menunjukkan dia tu siapa. Contohnya dia lalu nampak ada orang naik motor lalu, Mat, nak tahu tak dia tu? Boleh tak kita imaging dia tu tak spesifik? Mesti sebab penggunaan dhamir ya. Penggunaan dhamir, kata nama, ganti nama diri ini mesti didahului oleh kata nama khas. Okey, maknanya bila sebut huwa dalam kita baca Quran, jumpa mana-mana perkataan dhamir huwa. Kul huwallahu ahad. Huwa tu rujuk pada siapa? Mana tahu? Tengok konteks ayat, tengok sebelum selepas. Okey? Maknanya dhamir mesti spesifik. Memanglah huwa tu maknanya dia lelaki macam umum eh. Tapi sebenarnya penggunaan dhamir ini mesti didahului oleh satu kata nama khas. Nak tahu apa? Siapa dia? Tengok ayat sebelum. Okey? Boleh? Jadi domain ini adalah makrifah. Nak tahu dia macam mana? Nak tahu cerita tentang domain ni? Macam kita jumpa huwa kan? Kita nak tahu huwa ni siapa? Tengok. Tengok mana? Tengok cerita sebelum. Okey? Nak tahu dia ni, huwa ni apa? Domain kan? Kita nak tahu domain ni siapa yang dimaksudkan dengan huwa? Nak tahu siapakah huwa ni? Kena tengok sebelum, cerita sebelum. Ayat eh, ayat atau cerita sebelum. Maka dia akan jadi makrifah. Okey. Macam saya sebut tadi, nak tahu tak Mat? Dia tu kan, tengok masa tu ada orang lelaki naik motor. Maknanya dia tu mesti merujuk kepada lelaki itulah, takkan pergi lelaki lain pula. Okey. Baik. Yang kedua, saya tak nak ulas lagi domain tersembunyi ke melekat ke apa tu, biarkan dulu. Yang penting domain. Okey, yang kedua apa makrifah? Nama? Ha, nama khas. Contoh dia macam apa? Malaysia. Oh, nombor dua apa? Muhammad, Makkah, Asia, Malaysia eh. Bila sebut saya nak pergi ke Makkah. Ya? Saya nak pergi Makkah. Contoh. Tahu Mekah kat mana? Ha, tahulah kan? Tahu tak semestinya kena sampai eh? Ustaz, saya tak pernah sampai lagi. Jadi saya tak tahu Mekah kat mana. Tak semestinya. Dia kalau tengok, sekarang kan dunia macam jadi. Boleh tengok Google je lah eh.
Kalau tak pernah sampai sana, nak buat feeling-feeling sampai sana, buka lah gambar ke apa ke. Okey. Yang penting bila sebut Aceh, contohnya macam apa? Naratiwat. Semua orang tahu itu nama tempat eh. Dia makrifah lah tu. Nak pergi mana? Naratiwat. Eh, dekat Johor ke? Pelik sungguh tak eh. Dia maknanya sebab dia adalah nama tempat, kita tidak akan salah. Maklumat tu kita tidak akan tersalah eh. Okey. Cuma yang salahnya apa? Salah jalan, sesat. Itu dia punya hal lah. Okey, baik. Yang ketiga, isim isyarah. Isim isyarah ni kalau dalam buku. Ini muka surat 20. Isim isyarah ni kata tunjuk eh. 24. Tulis je situ muka surat 24. Isim isyarah. Isyarah tu apa? Tunjuk. Ada eh? Sama je macam dalam buku baru eh. Eh, buku merah. Buku lama. Cuma buku lama tu berwarna. Okay. Baik. Bila tunjuk hadza. Spesifik ke tak? Gitu maka hari tu kata ada kedai sedap ni kawasan ni. Mana kedai mana? Ni. Kedai ni. Spesifik kan? Walaupun kat situ ada banyak kedai. Tapi bila tunjuk, dia akan jadi ma'rifah. Okey. Beli barang ni hari tu susah sangat nak jumpa. Kat tempat lain tak jumpa. Hari tu kata ada kat sini. Mana kedai mana? Tu. Kedai tu. Okey, bila tunjuk dia adalah spesifik makrifah eh. Okey. Baik. Yang keempat isim mausul. Isim mausul ni muka surat 31. Isim mausul 31. Betul? Ha? 32. Ya? Ya? 32 ada ke? Tak, 32 tu contoh. Ini saya cerita ni rujukan untuk dia macam okey, macam ni tuan-tuan dan puan. Buku ni design dia sama macam buku merah ni. Mula-mula dia ada tajuk dia isim syarah, lepas tu contoh ayat al-Quran. Okey. Muka surat 32 tu contoh ayat al-Quran untuk isim mausul. Macam tadi, isim isyarah muka surat apa tadi? 24 kan? 25 tu isim isyarah juga, tapi ayat Quran. 26 tajuk isim isyarah juga, contoh ayat Quran. Okey? Boleh? Baik. Isim mausul contoh ni macam allazi. Apa makna allazi? Faham ke yang ni? Spesifik ke bila sebut yang? Seorang lelaki yang? Seorang lelaki yang handsome. Oh, handsome. Okay, kalau macam Tomer, kita nak tahu dia, Hua ni siapa, tengok cerita sebelum. Kalau isim mausul ni terbalik. Isim mausul ni kena tengok ayat cerita selepas, maka dia akan jadi, dia akan jadi, kita tahulah siapa. Contoh eh, kita pergi kenduri ni, saya buat satu contoh ni. Kalau kita pergi kenduri, kalau tuan rumah, kita tanya tuan rumah, tuan rumah anak-anak sulung yang dulu kahwin dulu mana, yang mana yang sekarang dia pengantin lah, kita tahulah. Yang takkan pengantin tak tahu, duduk kat atas kan. Okey. Baik, yang ni cerita anak dia yang lama, anak yang sebelum-sebelum ni yang dah kahwin dulu, mana dah lama tak nampak dia. Mana anak yang sulung? Yang sedang membawa air. Contoh. Eh, tapi sekarang keluarga tak bawa air dah. Eh. Yang sedang memegang kamera. Okey. Yang sedang tangkap gambar ke apa eh. Okey. Ataupun yang sedang membawa. Membawa apa? Membawa hantaran depan sekali tu. Okey, jadi spesifik ke tak? Ya. Jadi nak jadikan dia spesifik. Isim mausul ni kena tengok ayat atau cerita selepas. Okey. Kalau dekat sekolah, guru besar mana? Yang duduk dekat ujung sekali tu. Okey, maka dia jadi spesifik. Kalau yang saja tak faham. Sebab isim mausul ni memang cara dia memang kena ada yang apa? Mesti ada dot 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 tu perlu diisi. Baru dia akan jadi lengkap. Kalau tidak, tak boleh. Okey. Baik. Yang kelima,
yang ada alif lam. Okey, boleh. Pakai buku saya tu. Okey, yang kelima, perkataan yang ada alif lam. Spesifik. Ini semua kita dah tahu awal lagi eh. Okey. Bila tak ada alif lam, kita pun mana-mana buku bila al-kitab, maksudnya buku itu ataupun ini. Spesifik eh. Al-ustazu, ustaz itu ataupun ini. Al-masjidu, masjid itu ataupun ini. Okey, yang kita belum belajar lagi, yang terakhir nombor 6, apa dia? Mudhaf kepada isim ma'rifah. Okey, saya akan ulas. Dah azan belum? Oh, semua dah pakai azan dah ni. Okey, kita berhenti. Kita sambung selepas isyak. 9. Baik, kita sambung balik tajuk makrifah tadi. Boleh tengok balik muka surat 60. Yang awal tadi kita dah bincangkan perkataan yang makrifah. Pertama, domer. Bila sebut huwa, mesti kenal. Huwa ni siapa kita kenal melalui kita tahu siapa. Cerita sebelum. Eh. Yang kedua, kata nama khas. Eh. Bila sebut bangi, semua orang tahulah. Eh. Tak sampai itu nombor dua lah. Tahulah itu adalah nama tempat. Okey, kecuali lah nama tempat tu nama orang. Ada nama tempat nama orang? Ada tak? Ada? Tak ada kot. Ya? Ah, nama bunga dia tahu eh? Oh, okey. Ha, dia ada perkataan bandar. Jadi orang akan tahu jugalah dia bandar, nama tempat. Okey. Yang kedua, yang ketiga ialah isim isyarah, tunjuk hadha, hadhi, semua makrifah sebab dia tunjuk spesifik. Yang keempat, isim mausul alladhi ni, kalau kita nak tahu ceritanya, tengok cerita cerita selepas. Eh. Contohnya yang mengasaskan kaedah pusat. Ada spesifik dah, siapa dia? Dah tahu kan? Siapa? Ustaz Rozi. Okey, baik. Yang kelima, perkataan yang ada alif lam. Eh? Yang keenam ialah mudhaf kepada yang sebelum ini. Okey, saya ambil contoh yang sama dalam buku Kitabun. Bila sebut Kitabun, ini makrifah ke nakirah? Kitabun. Buku eh, makrifah ke nakirah? Sebab dia tak ada alif lam, eh? Dia tak ada apa-apa yang tanda yang lima tadi. Tak ada alif lam dan sebagainya. Baik. Tetapi bila buku ni, saya ambil contoh yang ni dulu. Kita ambil contoh yang nombor dua. Saya nak cerita nombor dua dulu. Kitabu Muhammad. Bila saya sebut buku, umum. Tapi bila saya kata buku Muhammad. Masih umum ke dah jadi spesifik? Maknanya buku Muhammad je, bukan buku Ali, bukan buku lain-lain. Okey? Jadi logik dia begini. Dalam contoh kita Abu Muhammad, mana kalimah yang ma'rifah? Asalnya. Ni contohnya ni. Muhammad ni ma'rifah ke nakirah? Ma'rifah ke nakirah? Kenapa makrifah? Nama khas. Nama khas eh. Baik. Kitabu dia asalnya isim ni. Okey, isim ada alif lam di pangkal atau ada tanwin di hujung. Bila buang alif lam dan tanwin, maknanya dia nak bersandar dalam bahasa Arab kita sebut mudhaf, kena buang apa? Alif lam, kena buang tanwin. Jadi Muhammadin akan jadi macam mana? Bila kita mudhaf, maka Muhammad adalah mudhafun ilaih. Okey? Jadi kalaulah kita sebut buku je, ini makrifah, ini nakirah. Eh? Ini makrifah ke nakirah? Ini nakirah, tanda dia nampak tu tanwin. Tapi kalau kata nama khas walaupun ada tanwin, dia tetap makrifah eh. Okey, kata nama khas. Sebab itulah kalau kita kata nakirah tu tanwin tak tepat. Okey, tanda, salah satu tanda perkataan itu nakirah ialah tanwin. Tapi ada juga perkataan yang ada tanwin tapi dia makrifah.
Contoh dia macam nama. Aliun, Muhammadun dan sebagainya. Nama-nama orang ni walaupun dia ada tanwin, tapi dia adalah nama. Maka dia adalah makrifah. Okey, asalnya perkataan buku ini adalah nakirah. Bila saya sebut buku. Okey, bila sebut buku, umum. Tapi bila kita kata buku siapa? Buku Muhammad. Okey, saya buat contoh yang lebih dekat bila saya sebut buku. Okey, ini adalah buku yang kita akan guna dalam kelas. Siapa punya buku ni? Saya belum cakap lagi ni. Tahu tak buku siapa? Tak tahu. Okey. Tapi bila kata ni buku ustaz ni. Tuan-tuan dan puan tengok mana? Tengok meja tuan-tuan dan puan ke tengok meja saya? Okey. Dia telah jadi. Asalnya bila sebut kereta, kalau kat luar masjid ni contoh, saya tertinggal lah kereta ada barang Okey, tak apalah ustaz, saya tolong ambil, saya tolong tengok contoh contoh. Okey, macam kalau kat sekolah ada bawa buku, pelajar minta, guru minta tolong anak murid dia, tolong ambilkan buku saya kat dalam kereta. Bila sebut kereta, banyak kereta kat situ. Tapi bila dispesifikkan, contohnya ustaz tu nama Muhammad, kereta siapa? Kereta ustaz Muhammad. Daripada umum jadi spesifik Jadi bila perkataan ini asalnya di nakirah. Asalnya ni nakirah. Tapi bila dia menjadi mudhaf bersandar kepada perkataan yang ma'rifah, dia naik taraf jadi ma'rifah. Kenapa? Sebab mudhaf kepada ma'rifah, dia naik taraf jadi ma'rifah. Okey? Jelas Mana-mana perkataan. Tengok contoh yang pertama dalam buku Kitabuhu. Nombor 5, nombor 6. Kat tengah-tengah tu. Kitabuhu ni saya tulis kat depan. Kitabuhu. Apa makna kitabuhu? Buku dia. Buku tu dia punya. Contoh kat kelas, ustaz cikgu tanya, ini buku siapa ni? Ini buku dia cikgu. Contoh. Spesifik ke tak? Asalnya umum. Okey, boleh jadi buku tu siapa-siapa punya. Tapi bila kata buku siapa, buku dia telah jadi ma'rifah. Sebab apa? Sebab hu ni, apa ni? Hu ni apa? Do? Domer kan? Okey. Kita pun ada alif lam. Ada tanwin. Mudhaf. Hu? Mudhafun ilaih. Asalnya hu, domer adalah ma'rifah. Kitab asalnya nakirah. Tapi bila bersandar kepada perkataan yang ma'rifah, dia jadi ma'rifah. Jadi spesifik Jelas Contoh yang ketiga apa? Baitu hadar rajul. Cuba yang tengah-tengah tu. Baitu rumah. Hadar rajul, ini lelaki. Ini bahasa Arab Rumah ini lelaki ataupun rumah lelaki ni. Okey? Bila sebut rumah umum mana-mana rumah pun boleh. Tapi bila sebut rumah siapa? Oh, rumah lelaki inilah yang kita pergi semalam. Rumah lelaki inilah yang kita, yang ada depan kita ni lah yang kita pergi semalam. Sebab semalam pergi dia tak ada. Hari ni cuba-cuba tiba-tiba terjumpa di tempat lain. Rumah dia lah ni yang kita pergi semalam. Okey. Jadi baitu ada alif lam? Ada tanwin? Mu daf hadza jadi apa? Mudhafun ilai. Hadha ma'rifah ke nakirah? Okey, yang ni mudhaf. Hu mudhafun ilai. Dia apa kat sini? Hu ni ma'rifah. Ma'rifah. Maka kitab pun jadi ma'rifah. Okey, baitu hadzal rajul. Baitu ada alif lam dan tanwin. Kenapa?
Ha, ya, kenapa isim kena ingat eh? Isim mesti tak mesti ada alif lam ataupun tanwin. Bila tak ada dua-dua kenapa? Kenapa tak ada alif lam dan tanwin? Bila tak ada alif lam dan tanwin maknanya dia nak bersandar mudhaf. Bila jumpa mudhaf cari apa? Mudhafun ilai. Bila bersandar ni bersandar ke mana tuan-tuan orang puan? Boleh sandar jauh-jauh tak? Saya sandar ke dinding belakang. Boleh ke tak? Bila sandar mesti ke mana? Kat sebelah lah, tak boleh sandar. Saya sandar kat sebelah ni. Maknanya bila yang ini bersandar, ini yang dia, tempat dia bersandar eh. Mudhafun ilaih tempat dia bersandar. Okey? Bukan ar-rajul tu. Okey? Ah ha, cuma hadza dengan ar-rajul ni ada formula yang kita belum belajar lagi, biarkan. Saya tak nak ulas. Nanti jadi panjang. Okey. Jadi buat masa ini tuan-tuan orang tahu bahawa hadza ni makrifah ke nakirah? Kenapa? Isim isyarah. Tadi ni makrifah sebab apa? Ini dhamir. Maka kitab jadi makrifah. Okey. Baitu mudhaf kepada hadza makrifah, maka dia pun jadi makrifah. Okey. Nah, jangan ya. Pakai baitun. Ya? Baitun tak boleh. Baitun. Kan syarat mudhaf apa dia tu tuan puan? Syarat mudhaf nak bersandar, syarat dia kena buang apa? Kena buang alif lam, kena buang tanwin, baru jadi mudhaf. Kalau tidak tak boleh jadi mudhaf. Itu syarat utama. Okey, jadi sekarang ni ya. Macam mana boleh nak kata bersandar rumah terjemahannya ni rumah lelaki tu. Rumah ini lelaki. Kena faham bahasa Arab cakap tak sama macam Melayu cakap. Ha, ini bahasa Arab. Sebab itulah kita jangan peliklah kalau dengar orang luar bila cakap Melayu terbalik. Kenapa? Sebab mungkin bahasa dia cakap macam tu. Tak boleh kata apalah. Ali nasi makan. Kenapa? Mungkin bahasa dia susunan grammar dia macam tu. Jadi rumah ini lelaki. Sebenarnya kita orang Melayu cakap terbalik. Kita tak cakap macam ni, rumah lelaki ni, itu bahasa Melayu. Okey? Ha, tapi orang Arab dia cakap macam tu. Jadi kita ikut je lah. Orang Arab cakap kita terbalik. Ya, kita cakap orang Arab terbalik, orang Arab kata kita terbalik. Sebenarnya tak ada yang terbalik. Sebenarnya itu bahasa dia, ini bahasa kita. Jadi kita tak bolehlah nak minta orang Arab ikut grammar kita. Okey? Ha, jadi jangan fikir logik Melayunya kat sini. Ini adalah bahasa Arab. Okey? Dan ayat Arab. Boleh? Kalau baitul, sebab sekarang ni tuan-tuan puan kena faham eh, contoh dia buat ni. Contoh dalam buku ni disusun mengikut isim makrifah nombor 1. Cuba tengok. Isim makrifah nombor 1 apa? Nombor 1. Ah, ini contoh mudhaf kepada isim makrifah yang pertama iaitu dhamir. Okey? Yang kedua tu kitabu Muhammad. Ini adalah contoh mudhaf kepada isim makrifah nombor 2 kata nama khas. Okey, yang ini contoh untuk mudhaf kepada isim makrifah nombor 3 iaitu apa? Isim isyarah. Betul? Yang bawah tu baitul apa? Bait qalamul ladzi dakhala. Itu contoh untuk mudhaf kepada allazi isim mausul nombor 4. Contoh dia ni eh. Qalamu. Ini pen siapa ni? Pen siapa? Oh, ini pen yang masuk tadi. Contohnya kalau kita buat pendaftaran apa-apa seminar dan sebagainya. Dah habis tiba-tiba tengah susun. Eh, pen siapa ni? Cantik je ni. Maka orang kata, oh ini pen yang masuk tadi. Yang baru masuk tadi. Okay, spesifik ke tak? Asalnya pen tu umum. Tapi bila dia bersandar kepada apa? Kalam ada alif lam dan tanwin. Ada alif lam dan tanwin. Mu. Mudhaf. Alladhi. Mudhafun. Ilaih. Alladhi ma'rifah ke nakirah?
Ma'rifah dia adalah isim, isim mausul. Maka kolam jadi ma'rifah juga. Okey, ni pen siapa? Pen yang dah masuk tadi. Oh, pen orang yang masuk, baru masuk tadi. Okey. Baik, yang ini contoh untuk ma'rifah nombor mudhaf kepada isim ma'rifah yang keempat, iaitu apa? Isim mausul. Contoh mudhaf kepada alif lam yang terakhir, maktabul ustaz. Yang ni senang nampak tulisan ni. Maktab tu maksudnya apa? Maktab apa makna maktab? Meja. Ya. Ya ke meja? Pusakaan, musaah, maktabah. Yalah mejalah. Maktab ni ada banyak tuan-tuan dan puan-puan dalam bahasa Arab. Maktab ni boleh masuk meja, boleh masuk pejabat. Ha, maktab pejabat pun maktab. Pejabat polis tu maktab barid. Pejabat polis pula. Pejabat pos maktab barid. Bila sebut meja? Umum ya? Buku ada kat mana? Buku ada kat mana? Ada atas meja? Ha, tak tahu meja yang mana satu. Bila kata meja mana? Meja ustaz. Tuan-tuan dan puan tengok meja mana? Ha, sini eh. Jadi dia akan jadi. Ni samalah. Ada alif lam dan tanwin. Mu. Daf ustaz. Mudafun. Ilaih. Ma'rifah ke nakirah ustaz ni? Ma'rifah ke nakirah? Ma'rifah dengan apa? Alif. Alif lam. Dan ini contoh mudhaf kepada ma'rifah nombor 5. Jelas eh? Nampak susunan contoh tu. Jadi soalannya tadi, boleh tak kalau kita buat ayat baitur rajul? Betul. Okey? Rumah siapa? Rumah seorang lelaki itu. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita kena faham buku ini disusun, yang kelima tu disusun ikut nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ma'rifah yang pertama apa? Dhamir. Nah, ni contoh mudhaf pada dhamir. Ni contoh mudhaf kepada nama. Ini contoh mudhaf kepada isim isyarah. Contoh mudhaf kepada isim mausul. Contoh mudhaf kepada alif lam. Jadi dibagi contoh untuk semua sekali supaya nampak. Kalau kita nak ubah boleh je. Ini sebagai contoh aja ya tuan-tuan dan puan. Kalau nak tukar baitu buang ar-rajul. Kalau misal kata saya buang ahaza ni. Baitu mudhaf ar-rajul mudhafu ilaih. Baitu jadi ma'rifah ke nakirah? Kalau buang haza ni, macam ni saya buat. Baitur rajul. Baitu ni jadi ma'rifah ke nakirah? Ada alif lam tak baitu? Ada. Tanwin. Jadi mudhaf ar-rajul. Ar-rajul jadi apa? Bila baitu mudhaf, ar-rajul jadi apa? Mudhafu nilai. Ma'rifah kena kira. Ar-rajul ni ma'rifah kena kira. Jadi baitu jadi apa? Ma'rifah kena kira. Ah, yelah, saya nak tunggu jawapan ma'rifah tu. Jadi logiknya, kalau mudhaf kepada ma'rifah, dia adalah ma'rifah. Okey? Kan? Ini ma'rifah ke tak? Ini ma'rifah sebab ada. Jadi dia pun jadi ma'rifah. Okey? Ya? Ni saya dah tulis dah perkataan yang dia tanya macam ni. Kitabun baitun umum. Bila saya sebut rumah baitun rumah, siapa-siapa tak tahu rumah siapa. Ni tolong hantar kat rumah. Ha? Rumah siapa? Baitul imam. Oh, rumah imam. Maka dia dah tahu dah pergi rumah imam, tak pergilah rumah Bilal. Itu masuk ma'rifah. Okey, kalau baitun saja umum. Ni tolong bagi buku ni. Ni buku siapa ni? Ni buku nah. Buku siapa? Buku je. Tak faham eh? Buku ustaz. Oh, okey. Buku ustazah. Okey, faham. Boleh? Wallahu a'lam.
cukuplah setakat itu. Okey. Tajuknya, contoh-contohnya ada di muka surat sebelah. Nanti kita cerita next week lah, insyaAllah. Sebab kita nak ambil masa untuk membincangkan, buka buku surah. Kita nak ambil surah An-Nas. Kita mula dengan surah An-Nas, buku surah yang kecil tu, yang nipis. Okey, ada soalan. Tadi makrifah ada berapa? 6. Habis tu? Makrifah yang pertama apa? Dhamir. Yang kedua? Nama. 3. Isim isyarah. 4. Isim mausul. 5. Alif lam. 6. Mudaf kepada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Faham? Bukan yang ini, yang ni. Contoh yang saya tulis kat depan ni bukan contoh untuk makrifah yang ni. Kita fokus untuk contoh yang banyak-banyak ni, kita fokus kepada ni, tengok nombor satu. Contoh mudhaf yang makrifah ni ialah mudhaf kepada dhamir. Ini contoh untuk mudhaf kepada nama. Dia makrifah. Okey, yang ini contoh kepada mudhaf kepada isim isyarah. Dia ni makrifah. Contoh mudhaf kepada isim mausul, dia pun jadi makrifah. Okey? Jelas eh? Jelas? Jelas eh? Ha, dia jadi berapa? 5 ke 6? Ha. 5 ke 6? Ya? Yang ini mudhafnya ialah huwa itu sendiri. Contoh yang pertama tu hu tu dhamir tu adalah mudhaf, dia adalah ma'rifah. Muhammad ma'rifah. Lagi isim isyarah hadza itu yang ma'rifah. Isim mausul alladhi ma'rifah. Lagi dhamir alif lam al ustaz. Itu adalah ma'rifah. Yang ni ma'rifah dia kat mana? Okey, dalam contoh ni yang mana yang menjadi contoh untuk nombor 6? Dalam contoh yang 5 ni, contoh untuk mudhaf kepada makrifah tu perkataan yang mana? Kita apa? Jadi dia ni dikira nombor 6 ke ataupun di nombor 5? Dia nombor 6 lah. Maknanya makrifah itu bukan 5. Makrifah itu asalnya 5. Tapi bila ada benda lain sandar pada yang 5 ni, benda tu jadi makrifah. Jadi benda ini adalah yang ke-6. Faham? Ada faham? Tak ada faham? Faham? Ya? Yeah? Nombor 6 tu ada pecahan. Yang 5 tu, mudhaf tu tak jadi makrifah. Ya? Macam mana? Sampai 5 ni mudhaf tu tak boleh jadi makrifah. Maksudnya apa? Dia kena berkait dengan 5 tu boleh jadi makrifah. 5 tu. Mudhaf ni dia akan jadi makrifah bila dia bersandar pada 5 ni. Yang ni tak ada mudhaf lah. Yang ni bukan bab mudhaf. Yang itu benda itu sendiri makrifah. Yang ini benda tu, yang ni kita tak payah bincang lah. Ini memang makrifah. Benda yang bersandar kepada dia itu jadi makrifah. Okey, asalnya kitab ni makrifah ke nakirah? Nakirah. Ya, asalnya dia bukan makrifah, tapi bila dia nakirah, asalnya nakirah, tapi bila bersandar kepada makrifah, dia upgrade. Faham? Upgrade daripada nakirah jadi makrifah. Jadi itu adalah keadaan yang keenam, makrifah nombor 6.
Cuma nombor 6 ni kena perhati sikit lah eh. Sebab dia kena cari mudah, mudah filai dan sebagainya. Cukup. Baik, buka surah, buku surah. Kita mula dahulu dengan surah An-Nas. Surah yang terakhir. Kenapa? Saya mula surah daripada belakang. Sebab kita mula dengan surah yang paling banyak kita baca. Kekerapan bacaan surah-surah lazim ini bermula kekerapan yang paling banyak daripada belakang. Ke depan. Daripada surah Al-Fil ke surah An-Nas. Kalau tahlil itulah yang tiga tu. Qul wallah. Jadi sebab itulah saya mula daripada belakang ke depan eh. Tapi bila baca, bila solat eh, yang ni pun kadang-kadang ada imam main langgar je eh. Seeloknya kita baca rekat pertama kalau surah Al-Fil, lepas tu surah selepas surah Al-Fil. Jangan patah balik. Tak adalah dosa, tapi jadi macam tak ya. Ya, mungkin wallah alam saya pun tak tahu hukum tepat dia, tapi seeloknya kita baca Quran memang macam itulah, bukan daripada belakang ke depan. Ikut susunan. Tapi sekarang ni kita bukan baca secara berterusan sebab kita bincang satu surah, habis satu surah masuk surah lain. Surah lain tu mungkin minggu depan, minggu satu lagi, okey. Tapi bila baca Quran, bila dalam solat, ya hukum makruh eh. Wallah alam, nanti saya cari. Ramai je imam yang baca terbalik ni. Mungkin dia tak tahu pun susunan tu surah tu macam mana. Ya iyalah, kalau yang belakang-belakang tu tahu, tapi kalau surah Al-Humazah, okey, surah Al-Humazah dengan surah Al-Qari'ah mana dulu? Wailul likulli humazatil lumazah dengan Al-Qari'ah mana dulu? Ya kan, kita confuse kan. Kalau yang memang kita ikut standard belajar ngaji dulu, lepas tu kena tolak jadi imam, kita pun kadang ikut entam je. Jadi sebenarnya kena baca daripada Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kawthar, Al-Kafirun, Al-Nasar, Al-Masad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Okey. Tapi bila kita bincang ni, kita bincang daripada belakang lah. Pernah satu kes eh, kawan saya. Rekat pertama dia baca surah An-Nas. Lepas Fatihah, terus baca surah An-Nas. Lepas tu rekat kedua nak baca surah apa? Boleh ke baca surah An-Nas balik? Boleh, tak ada masalah. Okey. Ataupun nak selamat, dia terus rakaat kedua baca surah Alif Lam Mim sambung eh. Dia tak boleh reverse. itulah keadaannya bila walaupun yang saya cerita ni dia belajar hafiz ni tuan-tuan dan puan. Dia hafiz. Tapi biasa bila tak pernah tak lama tak jadi imam kena tolak. Dia gabra terkejut habis. Terbalik nak baca. Okey. Sebelum masuk surah An-Nas, saya nak sampaikan sedikit mukaddimah. An-Nas ni sempena daripada nama surah ni iaitu diambil daripada ayat yang pertama yang ada dalam perkataan yang ada dalam ayat pertama iaitu An-Nas. An-Nas ni maksudnya apa? Manusia. Okey, surah ini surah Makkiyah ke Madaniyah? Tahu ke Makkiyah tu apa? Madaniyah tu apa? Makkiyah tu Mekah. Ya. Madaniyah tu? Turun di Madinah. Ya. Lebih kurang lah. Baik. Yang tepat dia surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum hijrah. Surah Madaniyah, surah yang turun selepas hijrah. Okey, kita akan bila maknanya selepas ini saya akan bincangkanlah sama ada surah ini Makkiyah ataupun Madaniyah eh. Jadi sebelum tu kita sebagai mukaddimah kita kena tahu apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah. Makkiyah ialah apa? Turun sebelum hijrah. Sebab tak semestinya surah itu turun dekat Mekah eh, tuan-tuan puan. Contohnya peristiwa Hudaibiyah. Hudaibiyah ni kat mana? Ayat. Jadi surah ataupun ayat yang turun tentang peristiwa Hudaibiyah ni dipanggil surah apa?
Ayat apa? Makiyah ke Madaniyah? Ya, Madaniyah. Kenapa Madaniyah pula? Ya, walaupun turun di Hudaybiyah tapi adalah Madaniyah. Sebab turunnya berlaku selepas berlaku peristiwa hijrah. Okey. Kalau Taif, macam mana? Taif ni nak, kalau kita nak spesifikkan Makiyah itu turun ke Mekah, kalau Nabi pergi ke Taif tu, Taif kat Mekah ke? Tak. Jadi nak namakan apa? Surah apa? Taifah. Mandai-mandai pula. Jadi tepat. Istilah yang tepat bagi Makiyah dengan Madaniyah apa dia? Makiyah ialah turun sebelum ayat ataupun surah yang turun sebelum hijrah. Itu takrif Makiyah. Takrif Makiyah itu apa? Makiyah. Surah ataupun ayat yang turun, yang diturunkan sebelum hijrah. Lagi satu, Madaniyah. Madaniyah ni maksudnya apa? Surah ataupun ayat yang diturunkan selepas hijrah. Okey, jadi surah An-Nas ni surah Makiyah ke Madaniyah? Surah Makiyah. Surah An-Nas ini adalah surah Makiyah. Iaitu diturunkan sebelum hijrah. Baik. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak pernah bincang lagi selama ini secara detail Bismillah. Dah pernah kot. Saya ulang balik. Tapi saya ajar Bismillah ini untuk hari ini saja. Nanti dalam surah-surah yang berikutnya Bismillah ni saya tak ulas dah lah. Okey. Baik. Bismillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tolong keluarkan perkataan yang popular dulu yang ada dalam ayat ni. Perkataan yang popular, maknanya yang ada dalam pink. Pink. Diagram warna pink. Kan kaedah ini nama kaedah pusar. Pu itu mewakili perkataan popular. Okey. Buka daging yang warna pink, sama ada dia ada dalam pink A ataupun pink B, tolong keluarkan yang ada di sini. Apa dia? B ini adalah apa? Haraf ja. Apa fungsi haraf ja? Sebab tu baca bismi. Okay. Ada lagi tak yang popular lain? Allah ada dalam pink A. Kita kena ingat balik simbol kita yang pertama, kita akan buat simbol begini untuk yang popular. Kita akan buat simbol tanda lain untuk bahasa Melayu. Bahasa Arab orang Melayu guna sama. Kita akan buat tanda pangkah bila dah jumpa sebelum ni. Dah berulang banyak kali. Contohnya An-Nas tu ada banyak kali An-Nas. Jadi bila dah jumpa sekali, saya tak akan tanda dah. Saya akan gunakan simbol ni lah. Okay. Kemudian kita akan letak nombor bagi perkataan yang kita tak tahu. Okey.
Yang popular ada satu je, B. Lagi? Bahasa Melayu. Yang bahasa Melayu. Orang Melayu guna. Sama macam orang guna. Perkataan apa kat sini? Allah? Sama kan? Ha. Tandalah right. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Sama eh? Kita dah guna dalam bahasa Melayu. Okay. Bukanlah maknanya kita cakap Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tak, kita dah biasa ada dalam nama kan? Abdul Rahman, Abdul Rahim eh? Okay. Kemudian ismi eh? Di sini ada dua kalimah. Bi kalau dipecahkan di sini ada hamzah wasal eh. Ni sebutan ni. Bukan sebutan, tulisannya macam tu asalnya. Eh, bi ismi. Eh, ismi itu apa? Isim lah, isim fi'il haraf tu. Isim ialah kata nama ataupun nama. Baik. Bismillah, apa terjemahannya? Dengan nama Allah. Okey, ismi. Saya nak tanya isim ke, fi'il ke, haraf. Sebab? Baris bawah, tanda lain? Mudhaf. Ada satu lagi. Selepas haraf ya. Ha, dia baru datang eh. Baik, dia isim, tanda isim dia apa? Sebab kita jarang praktis secara terus eh. Okey, tak apa. Jadi kita mengulang balik. Sebenarnya kita mengulang balik ni apa yang kita belajar daripada awal satu, daripada minggu pertama dulu sampai ke hari ni. Ada tajuk yang kita dah belajar, kalau nampak macam nampak macam tak ingat je, saya akan ulanglah. Okey, baik. Tanda ismi ni adalah isim, satu dia baris bawah dan selepas haraf ja. Isim sepatutnya kena ada apa di pangkal? Ada alif lam? Kalau tak ada alif lam, kena letak apa di hujung? Tanwin. Kenapa tak ada dua-dua? Alif lam dan tanwin. Sebab apa tak ada alif lam dan tanwin? Kenapa tak ada alif lam, tak ada tanwin? Sebab nak ber sandar mudhaf. Dengan nama siapa? Dengan nama Allah. Jadi apa? Perkataan Allah akan jadi mudhafun. Okey. Eh, tak. Ismi mudhaf je lah. Perkataan Allah mudhafun ilaih. Satu je lah. Okey. Baik. Dengan nama siapa? Dengan nama Allah. Okey, mudhafun ilaih, kita ulang kaji ringkas. Mudhafun ilaih nak kenal dia, yang pertama hujung dia baris bawah ataupun kita cari dhamir melekat dengan isim. Semula nak mengenal mudhafun ilaih, yang pertama tengok huruf akhir dia baris bawah ataupun cari dhamir melekat dengan isim. Mana satu tanda perkataan Allah ni adalah mudhafun ilai. Baris apa ni? Bawah eh. Okey, dia adalah tanda dia apa? Baris bawah. Okey. Yang ni kenapa baris bawah? Yang ni kenapa baris bawah? Mudhaf. Patut Ar-Rahman ni kenapa baris bawah? Separuh je. Mudhafu ilaih. Ha. Jadi semua tajuk yang kita sebenarnya kita dah belajar eh, tapi kita nak bagi mantap lagi eh. Okey, baik, macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan tolong buka daging warna purple. Purple A. Purple. Diagram warna purple A, tengok tajuk ni, kita ada pernah bincang tak sebelum ni? Mabni dengan mu'rab. Purple, ungu, ungu. Purple eh, ungu A mamni tidak berubah, mu'rab yang berubah eh. Okey, boleh berubah kepada berapa? Marfu' kanan, mansukh tengah, majrur. Marfu' maksudnya
yang berbaris depan mansub, yang berbaris atas majrur, yang berbaris bawah. Okey, sekarang ni dia dekat mana? Baris atas ke depan ke bawah? Jadi carilah keadaannya di bawah tu. Ada berapa baris bawah? Majrur tu ada berapa keadaan? Dua. Dua je. Yang pertama? Mana dia ni? Contoh dia ni. Lepas rajah mesti baris bawah. Yang kedua? Mudafun ilaih. Okey, maknanya bila kita cari jumpa perkataan baris bawah dalam bahasa Arab, alasannya itu, dua tu. Selepas haraf jar ataupun mudafun ilaih. Tapi kita jumpa satu lagi perkataan Ar-Rahman baris bawah. Ada haraf jar tak sebelum dia? Ya? Tak. Kenapa baris bawah? Alasannya dua je. Apa dia? Selepas haraf ja, mudafun ilai. Ismi kenapa baris bawah? Perkataan Allah kenapa baris bawah? Perkataan Rahman ni kenapa baris bawah? Ah, itu jawapan dia. Eh, soalan dia. Oh, dia. Oh, perkataan ni kenapa semua baris bawah ni? Sebab ada B. Haraf ja dia. Okey, haraf jar makan satu. Haraf jar bukan dam haji ya, tuan-tuan dan puan. Oi, senang ah macam tu. Kenapa dalam bismillah semua baris bawah ni, ustaz? Ada haraf jar tak ya? Haraf jar makan satu je. Okey, apa tadi nak jawab? Okey, kalau kita andaikan perkataan ini mudhaf. Mudhafun ilaih. Okey, cuba tengok eh, perkataan Allah ni apa? Maka sebelum dia adalah mu. Ha, sebab dia mudhaf, mudhaf ilaih ni sebelah-sebelah eh. Kalau dia mudhaf ilaih, maknanya sebelum dia mudhaf. Okey. Kalau kita kata perkataan Ar-Rahman ini adalah mudhaf ilaih, maknanya perkataan Allah ni adalah mudhaf. Betul? Setuju eh? Apa syarat mudhaf? Tengok. Tolong kita ulang kaji balik. Tak boleh ada alif lam. Boleh jadi mudhaf tak? Boleh jadi mudhaf tak? Baik, jadi dalam keadaan ini tuan-tuan dan puan, dia tak boleh jadi mudah. Tak apalah saya ringkaskan cerita sebab kita pun dah di hujung-hujung ni. Okey, saya terus bagi tahu ini adalah sifat. Sifat. Bila ada sifat, mesti ada apa? Gandingan dia adalah mausuf ni apa? Yang disifatkan. Pernah ada jumpa tak tajuk ni? Belum lagi ya? Ya. Belum lagi eh? Ada tajuk sifat ni ada tapi dah lama dah tak mengulang kaji. Jadi itulah pentingnya saya ambil surah ni supaya tuan-tuan mengulang kaji balik tajuk yang kita dah belajar dulu kita dah belajar supaya kita boleh ingat balik. Nanti kita kali pertama mengulang kaji ni rasa macam macam berat tapi bila dah mengulang kaji nanti lama-lama makin ingat. InsyaAllah. Yelah tahun lepas. Okay. Ada kan buku surat berapa? 120. Kalau buku lama 120. Cuba buka buku lama 120. Saya tak nak kacau dengan buku baru lagi. Tengok buku lama dulu supaya senang mengulang kaji, cepat dan pantas. Siapa yang ada buku lama tolong buka 120. Ya, okey jumpa Dia senang je. Sifat ni ialah sifat cakap Melayu. Okey. Contoh dia tak payah tengok lagi alif lam tu biar dulu. Sekarang saya nak cerita dulu apa itu sifat. Sifat ni adalah cuba bagi saya satu contoh sifat.
Cantik. Apa benda yang cantik? Boleh tak cantik tu? Cantik je tiba-tiba. Boleh tak? Cantik tu mesti berada pada sesuatu zat. Sama ada benda ataupun manusia. Apa yang cantik? Rumah. Maka cantik sifat rumah mausuf. Yang disifatkan dengan sifat cantik. Okey, lagi? Bagi sifat yang lain. Besar. Apa yang besar? Rumah. Yang besar. Rumah mausuf, besar sifat. Masjid mausuf, rumah sifat. Perut. Okey. Perut mausuf. Okey, apa-apalah. Jadi maknanya bila ada sifat, sifat ni tak boleh duduk sendiri. Dia mesti berada pada sesuatu. Itulah mausuf. Okey, dan di antara mausuf dan sifat, barulah tengok dalam buku tu kena sama berapa. Kita tengok. Ada empat benda yang kena sama di antara mausuf dan sifat. Tengok muka surat 121. Apa empat benda yang sama? Tolong ulang kaji. Yang pertama apa? Yang pertama kena sama alif lam atau tanwin. Nombor dua, baris. Nombor tiga, jantina. Nombor empat, bilangan. Kena sama di antara apa? Kena sama di antara mausuf dan sifat. Kena sama empat ini. Empat ni kena sama di antara dua-dua ni. Okey, kalau kita kata perkataan Allah ini adalah mausuf, saya tulis ke atas. Ini mausuf. Ini sifat. Boleh ke tak? Cuba ceklah. Mari bawah. Yang pertama, apa persamaan di antara perkataan Allah dengan Ar-Rahman? Dua-dua ada alif lam kan? Okey, lulus. Nombor satu. Dia salah satunya, bukan dua-dua. Okey. Yang kedua? Baris sama tak? Sama. Okey, ni tadi alif lam sama, baris sama. Okey, dua lulus. Lagi? Perkataan Allah ni ada ta marbutah ke tak? Ar-Rahman? Jadi gendernya ni apa? Maskulin ke feminin? Maskulin ke feminin? Maskulin lah. Maskulin tu lelaki kan? Okey, perempuan feminin. Muzakkar lah, orang nak sebut muzakkar. Okey, perempuan mu'annas. Tak ada ta marbutah kan? Samalah kan? Sama kan? Ke tak sama? Jangan silap faham ya. Saya bukan tanya jantina Allah. Saya tanya jantina lafaz. Kalimah Allah ni ada tambah butah ke tak? Tak ada. Ha, jangan silap faham ya. Oh, nanti kata ustaz. Nanti kan orang kata ni ustaz ni ngajar bahasa Arab ni. Ngajar jantina pula. Zat Allah mana ada jantina? Saya bukan tanya zat Allah. Saya tanya lafaz ini. Kalimah ini ada tambah butah ke tak? Tak. Jadi orang Arab kategorikan dia sebagai maskulin. Ar-Rahman juga maskulin, tak ada ta marbutah. Samalah jantina dia. Bilangannya perkataan Allah ni berapa? Nak tahu dua ke tiga ke? Tengok Hijaubi. Ya? Hijaubi. Kalau dua, tambah apa kat ujung? Huruf apa yang ditambah kalau dua? Alif Nun. Hijaubi. Ya, alif nun, ya nun . Kalau ramai? Wow. Ada tak tanda-tanda tu kat sini ni? Dua-dua ni ada tak? Tak ada. Maknanya ini adalah singular. Satu, yang ini pun adalah singular. Cukup tak empat? Cukup. Jadi, Ar-Rahman ini sifat pada Allah. Paling senang, paling tadika kita nak tahu sifat ke tak. Ini, boleh tambah yang di tengah. Okey, kalau boleh tambah yang sifatlah. Okey, contohnya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ada yang kan? Sebab tu kita baca surah Al-Fatihah tu ihdinas as-siratal mustaqim as-siratal mustaqimami. Oh, ini tak melekat. Okey, as-siratal mustaqim ya. Oh, betul lah itu kalau waqaf. Kalau sambung macam mana? Ya.
Betul ke? Ihdinas siratal mustaqim sirata. Kalau sambung mai. Kalau tak pasti lagi betul pusat ni ah, boleh tengok nanti balik tengok. Okey. Di antara as-sirata dengan al-mustaqima ni lurus. Ni jalan. Cuba lihat ada tak empat persamaan ni? Yang pertama dua-dua ada alif lam. Dua-dua sama baris atas. Dua-dua tak ada ta barbutah dan tak ada alif nun ya nun. Maknanya dua-dua adalah singular mufrad. Jadi ini adalah sifat kepada siapa? Sirat adalah mausul. Okey, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi cara mudah dia kalau kita boleh terjemah yang di sini. Dia adalah sifat lah. Okey. Kalau saya buat contoh macam ni. Rasulullah. Ni ada berapa kalimah ni? Ada berapa kalimah? Dua. Yang ni ada berapa kalimah? Dua juga. Yang ni boleh tak jadikan mausul sifat? Boleh tak? Kenapa? Iyalah, cara paling mudah tuan-tuan dan puan cuba letak yang kat tengah ni. Kalau boleh dia mausul sifat. Kalau tak boleh biasanya ini adalah mudhaf. Yang ini mudhafun ilaih. Utusan siapa? Utusan Allah. Itu cara tadika. Okey. Kalau tak boleh letak yang dia jadi apa? Okey, kaedah dia begini, bila jumpa dua isim, bila dia jumpa dua isim, ini dua kan? Dua isim yang duduk sebelah menyebelah bergandingan, maka biasanya dia result dia dua je. Sama ada dia adalah mausuf sifat ataupun mudhaf dan mudhafun ilaih. Cara tadikanya kalau boleh terjemah yang sifat. Kalau tak boleh mudhaf dan mudhaf. Tengok contoh ni. Tengok yang ini dulu. Ada berapa kalimah ni? Dua. Isim kan? Dua-dua ni kan? Baris bawah. Boleh tak letak yang kat tengah ni? Dengan nama yang Allah. Boleh tak? Jadi apa ni? Kan? Mudhafun ilaih. Okey. Dah habis part ni. Kita tengok pula. Yang tadi kita tengok sini. Ini dengan yang ni. Yang ni kita buang isim ni. Kita tengok yang ni dengan yang ni pula. Apa Allahirrahmani? Apa makna dia? Allah yang maha pemurah. Boleh tak yang? Boleh. Mausul sifat. Dan bila kita cek, dia punya syarat dia cukup. Okey? Biasanya, kalau nak lebih nampak akademik, kan? Nak lebih nampak ilmiah, kena cukup yang ni lah. Tapi kalau nak cara tadikanya, ialah apa? Ni. Yang. Kalau boleh terjemah yang, sifatlah dia. Kalau tak boleh, bukan sifat. Okey, yang ni ialah yang bahasa Melayu lah. Okey, baik. Dengan nama Allah yang maha pemurah ar-rahim. Yang maha penyayang ataupun pengasih. Kenapa bahaya bawah? Sifat. Sifat lagi? Boleh? Ayah memang sifat pun. Okey, boleh ke sifat banyak-banyak? Ini nombor satu. Ini sifat yang kedua. Boleh ke? Boleh. Yang penting kita tengok dulu, cek di antara perkataan Allah dengan Ar-Rahim. Kalau kita kata Ar-Rahim ni sifat pada Allah, cuba cek. Cukup tak? Cukup. Alif lam sama. Baris sama. Jantina sama semua. Maka cukup jadi sifat. Boleh ke buh sifat banyak-banyak? Boleh, tak ada masalah. Dia seorang yang rajin, suka tolong orang, cerdik pula, pandai pula, handsome pula, macam-macam lah. Itu sifat pada satu orang. Boleh, tak ada masalah. Cuma dalam bahasa Arab, kena sama baris. Kalau kita baca Asmaul Husna, bagi habis, ada 99 ni. Bismillahirrahmanirrahim, Malikil Kudus, sampai habis. Kena baca baris apa semua? Semua kena baca baris bawah. Ingat tak dulu saya pernah ulas pasal istighfar?
Ya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ke hayyal qayyum. Oh, dah tak ingat dah. Itu tajuk ni lah, tajuk sifat. Tapi kita ulangkan je next week lah. Okay, tak dapat nak masuk ayat pertama daripada surah An-Nas. Maksud bismillah saja. Dan ini pun sebenarnya tak habis lagi, tuan-tuan dan puan. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Okay, saya ambil masa sikit lagi penghujung . InsyaAllah saya akan menerangkan apa yang saya cerita ni, nanti insyaAllah saya akan terangkan next week. Cuma sebagai intro, pengenalan. Ayat dalam bahasa Arab ada dua. Okay. Ayat dalam bahasa Arab, ayat mula dengan isim ataupun fi'il. Okay. Isim tu yang kita sebut subjek, predikat, mutada, khabar. Satu lagi fi'il. Fa'il dengan maf'ulun bi. Bila ada perbuatan, mesti ada pelaku. Dalam ayat ni, ayat yang mana satu? Ayat ni mula dengan apa? Dengan haraf jar. B ni haraf. Habis tu macam mana? Tak apalah, cukup lah. Next week lah kita cerita. Okay, sebab saya takut tak boleh nak masuk dah. Okay, baik. Tapi sebenarnya ayat ini tergantung, tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah itu, apa dia? Apa benda dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang? Okay. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ayat ni lengkap ke tak? Kalau tengok dari segi makna. Bergantung ya? Cerita tak habis. Ya. Ke lengkap dah? Saya tukarlah nama lain. Dengan nama si fulanah yang dikasihi. Contoh. Lengkap tak ayat ni? Apa yang nak disampaikan dengan nama si fulanah yang dikasihi? Contoh. Khabar. Ya. Macam mana nak jadikan ayat ni lengkap? Sebenarnya, bismillah ni kena baca bila? Permulaan surah yang lain selain daripada tu? Bila sunat baca bismillah? Aku mulakan dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ada kat sini. Fi'il . Kalau secara umum, kita kata aku mulakan. Kalau nak spesifik, kita mula buat apa? Bagilah contoh, buat apa? Kerja apa contoh dia? Aku bawa kereta dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Makan, aku makan. Minum, aku minum dengan nama Allah. Membaca, aku membaca dengan nama Allah. Tapi kalau nak buat satu-satu, jenuhlah. Takkanlah nak buat akulu bismillah. Kalau makan pula, ata'amu akulu makan. Kalau ashrabu bismillah, jenuhlah tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan orang Arab. Kita orang Melayu. Jadi yang ini sengaja dibiarkan supaya boleh matching dengan mana-mana perbuatan kita nak buat. Maklum. Okey. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab mesti ada ayat ni, sama ada ayat itu fi'il ataupun isim. InsyaAllah saya akan cerita apa dia yang tak nampak ni next week. Wallahu a'lam. Sebab saya, kalau saya cerita hari ni pun, saya takut walaupun dah cerita nanti tak nampak juga. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min alladhina yadhuruna alkitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nasta'inuka ma 'allamtana fardh ilayna 'inda hajatina wa la tunsina ya rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.